Bebet ikutin. Keren. Cila. Dan teman-teman. Teman-teman. Hari ini. Hari. Oke. Okay. Oke. Okay. Isi beo dasar. Beo. Kupu-kupu yang hidupnya di darat.
Hidup di darat cepat. Kucing. Anjing. Anjing. Kucing. Apa lagi? Kambing. Harimau. Harimau. Apa lagi? Komodo. Apa lagi? Komodo itu kan begini. Komodo. Apa lagi? Beruang. Macan, singa. Anda siap? Coba binatang yang kan ada berkembang biak, ya? Berkembang biak itu shh, dengerin. Bertambah banyak. Biak itu bertambah banyak. Banyak. Bertambah banyak. Ben di depan, ya? Ben. Nah, ada yang berkembang biaknya binatang itu. Ada yang bertelur, ada yang beranak. Kalau yang punya daun telinga, itu beranak atau bertelur? Beranak. Yang punya daun telinga? Beranak. Beranak. Coba, sekarang pilih ya, bertelur atau beranak. Kalau gajah, bertelur atau beranak? Bertelur. Siapa yang bilang bertelur? Sejak kapan gajah bertelur, Ben? Gajah itu beranak. Kan ada daun anak telinganya. Ada telinganya. Ya, punya daun telinganya. Kalau kucing, beranak atau bertelur? Beranak. Beranak. Kalau anjing, beranak atau bertelur? Beranak juga. Kalau ayam, Tisha duduknya yang bagus. Bertelur. Kalau burung, bertelur. Kalau bebek, angsa, bertelur. Kalau penyu, bertelur. Kalau kepiting, bertelur. Kalau singa, kalau ikan, kalau pemis, ikan. Bertelur karena tidak punya daun telinga, ya. Siap. Terus binatang apa? Kalau kelinci beranak atau bertelur kelinci? Beranak. Sekarang binatang yang biasanya dipelihara di rumah? Kucing. Apa lagi? Anjing. Apa lagi? Dipelihara di rumah si Jiel. Siapa yang ngomong gajah? Jiel. Nanti Jiel kalau lagi tidur sama gajahnya linjak. Hop. Mati. Angkat sama bola lainnya. Nawas sedang. Sedang deh. Sedang. Kan diskusi pernah cerita ya. Gajah gebrek. Macan tutul waktu bayinya seperti kucing, lucu. Digendong-gendong, disitu sampai sering main ke rumah teman itu. Karena pengen gendong macan, ya. Pengen gendong macan, ini lucu. Kecil, unyu-unyu, gitu ya, bintik-bintik, ya. Tapi makin besar, mulai menggigit. Mula-mula menggigit si tantenya. Ya, si tante mamanya, teman menggigit. Gigit. Lalu adiknya. Makin besar makin menggigit-menggigit, ya. Nah, terus akhirnya si macannya dikasihin ke kebun binatang, ya, karena macan itu binatang buas. Binatang buas, kalau binatang buas tidak dipelihara biasanya. Nah, kemarin ini ada yang pelihara ular. Dia pelihara ular, ya, teman, ya, teman-teman bisnis punya teman lagi. Dia pelihara ular, ularnya berat. Nah, dia pelihara ular bukan untuk apa-apa, dia untuk obat. Bisanya diambil buat menimbulkan penyakit, gak tahu gimana caranya, ya. Pokoknya ular itu dipelihara untuk obat. Diambil untuk mengobati orang yang sakit karena dia pengobatan alternatif, ya. Udah dia bertahun-tahun, gak apa-apa, ya. Dia selalu pelihara ular itu supaya diambil apanya, misalnya mungkin ya untuk obat. Nah, kemarin ini waktu dia ambil suaranya, mengambil bisanya, atau dipatuh, tuh, wah, terlambat, ya. Karena kalau dipatuh pula harus cepat di
Enggak. Ya, karena dipatuk ular. Padahal biasanya dia berpuluh-puluh tahun dia pengobatan, dia enggak pernah dipatuk ular itu. Tapi enggak tahu kenapa tiba-tiba hari itu akhirnya dipatuk ular, akhirnya meninggal. Ya. Nah, jadi binatang tidak semua binatang bisa dipelihara. Binatang buas itu harus punya keahlian di dalam memeliharanya. Ya, jadi nggak semua bisa dipelihara. Ya. Karena ada binatang buas, ada binatang jinak, ada binatang ternak. Nah, kalau binatang ternak itu binatang yang dipelihara seperti ayam, domba, kambing, sapi. Nah, itu untuk diambil dagingnya, diambil telurnya, diambil kulitnya, ya. Nah, itu bisa untuk buat, kalau kulit binatang itu bisa buat apa coba? Ya, buat jaket, buat topi, buat tas, buat sepatu, ya. Kulit sapi, kulit apa tadi? Kulit ular misalnya, ya. Yang dipakai diambil kulitnya. Ya, yuk, sekarang kita menjadi binatang dulu deh. Ke apa ya? Ya, kambing, bebek, kucing, kukumiau. Kambing, meong. Bisa kan? Kambing, ya, sambil nyanyi dulu. Kambing, bebek, kucing, meong, meong. Kodok, meong, meong, meong. Semua anak Tuhan memuji nama Tuhan. Gloria. Nah, ya. Jadul tak apa. Dah, selamat, selamat. Dah, semaja kan? Ya, dah. Semaja, dah kan? Dah ya, muncul. Dah, kelinci ya. Makannya apa kelinci? Wortel. Dalam kelinci itu, kelincinya kerak. Telinganya. Terus Aaron jadi gajahnya? Iya. 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 Jill menang. Tapi kalau semut bisa ke telinga. Iya. Orang yang percaya.
Tuhan pelihara, ya. Apalagi kita dari cipta anak yang istimewa, ya. Kita disebut anak istimewa karena kita diciptakan lebih dari binatang, lebih dari tumbuhan. Ya siapa? Akal, bu, akal budi dikasih hikmat sama Tuhan. Jadi kita paling pintar, paling hebat, ya, paling istimewa. Ya, yuk kita mau nyanyi lagu Natal, ya. Mau apa dulu? Selanjutnya. Bye. Bye. Dia ngomong, gara-gara ada Peter.